دائرتهم وفي بركاتهم وفي كنفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب مسكنك من وكذا ولاية لنكرم مريكا keberkahan mereka dan rengkuhan kasih sayang mereka demi rahmatmu Tuhan Zat yang maha rahmat. Allahumma aslih bihimul iman wa dhurriyat ahlil bait wal ummah wal muhibbin lahum wal rabi wal rabiya wa yu'allifu bayna qulubihim wa adma sharra ba'dihim an ba'd wa an takfiyana biha wa iyyahum sharra mimma nakhafu wa nahzan. Ya Rabbana ya Allah, demi kehormatan dan kemuliaan mereka, ya Allah, perbaikilah para pemimpin-pemimpin di negeri ini dan perbaikilah keturunan-keturunan dari ahli bait, perbaikilah umat keseluruhan, perbaikilah setiap para pecinta-pecinta mereka, para pemimpin dan segenap rakyat, dan satukanlah hati mereka dalam kebaikan dan keberkahan. Allahumma ya Rabbana, cegahlah keburukan dari sebagian mereka pada sebagian yang lain, dan lindungilah mereka dan kami semua ya Allah dari keburukan yang kami takutkan dan kami khawatirkan menimpa kepada kami. Allahumma bihadzihim alaik wa bihadzal masjid alladhi yajma'ul umam minal bashar. Demi kehormatan keluarga suci Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan demi masjid yang mulia ini di mana telah berkumpul manusia-manusia yang mendambakan anugerah-Mu ya Allah, maqbuli insyaallah. Semoga kabul semua hajat-hajat kami. As'aluka an taqabbalana, kabulkan doa dan hajat kami, salat dan istighfar kami, hajat dan niat kami. Wa as'aluka an tanzura ilayna, pandanglah kami ya Rabbana dengan pandangan rahmat dan khususmu di malam hari ini. Wa as'aluka an tarhamana, sayangi kami. Wa as'aluka an tukrimana, muliakan kami dan berikan kami syafaat dari Nabi-Mu dan keluarga suci Nabi-Mu ya Rabbana di dunia sebelum akhirat. Amin. Wa as'aluka an tusmi'ana raddah, izinkan kami bisa mendengar jawaban salam kehormatan dari Nabi dan mereka orang-orang yang mulia kepada kami. Amin. As'aluka an tukrimana fi hadhihi as-sa'ah, berikan kami kemuliaan di saat-saat yang mulia ini ya Allah, di pelataran keagungan dan kemuliaan-Mu. Fa innahu babul karam wa asyul karam wa antal karimul ladhi la tatakhaffaka amalul mu'ammirin. Dan engkau adalah Zat yang maha mulia, maha memberi, maha dermawan, tidak akan melampaui harapan kami dan tidak akan terkecewakan kami dengan-Mu ya Allah. Wa la turaddu anka da'watud da'i, engkau tidak akan menolak doa munajat permohonan hamba-hamba yang berbohong kepada-Mu. Akhbirna ya Rabbal Alamin, fa inna jinna mustajirin wa mustajmi'in bi Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa bi ahli baitil thahirin. Karena kami datang di rumah-Mu ini ya Rabbal ya Allah, memohon pertolongan-Mu, meminta syafaat dengan kehormatan dan kemuliaan kekasih-Mu Muhammad Rasulullah, pemimpin manusia yang terdahulu dan terkemudian, dan serta dengan kehormatan keluarga suci beliau. Allahumma balligh sayyidina Abi Bakr minna tahiyyatan wa salama, wa balligh sayyidina Umar minna tahiyyatan wa salama, wa balligh jami' ashab rasulillah minna tahiyyatan wa salama. Assalamu alayka ya sayyidi ya Aba Bakr ya khalifa rasul Allah. Assalamu alayka ya sayyidi Umar ya man wafaqa rabbuhu fi kitabihi al-azim. Assalamu alayka ya sayyidi Uthman ya man istahya malaikat ar-Rahman. Assalamu alaykum ya ahla Badr wa ya ahla Uhud wa ya ahla bay'at ar-Ridwan. Assalamu ala al-mubashirin bil jannah. Assalamu ala ahli al-baqi wa jiran rasul Allah. السلام عليكم يا من واسيتم رسول الله ونصرتموه وقمتم معه وسعدتم بالقرب منه وبالإسلام. السلام على جميع أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار. اللهم بحقهم عليك إلا ما قربتنا كما قربتهم يا ربنا يا الله. آمين. لنبيك حرمة أنتم مليئا فلصحابة نبيه يا الله.
dekatkan kami dengan ampunanmu, dekatkan kami dengan rahmatmu, dekatkan kami dengan kasih sayangmu, ya Allah, sebagaimana engkau mendekatkan mereka. Wa manahtana kama manahtahum, anugerahi kami anugerah-anugerah sebagaimana engkau menganugerahi mereka anugerah-anugerah lahir batin. Waridha anna kama raditha anhum, ridhai kami sebagaimana engkau meridhai mereka. Wa akramtana bil qurbi min hadzal habib, dan engkau muliakan mereka dengan bisa dekat dengan kekasihmu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan muliakan juga kami sebagaimana engkau memuliakan mereka. Waj'alna mimman yanzur ila wajhi as-sabil, jadikan kami semua yang hadir di malam hari ini, ya Rabbana ya Allah, dapat melihat wajah mulia dan indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana menyaksikan wajah indah dan mulia Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma hull 'anna kullal 'uqdatin tamna'una min barakatik wal wusul ila 'arfika wa ridah, ya Allah, lepaskan belenggu ikatan yang mengikat kami dan mencegah kami dari mendapat barakah-Mu dan sampai mendapatkan maaf serta ridha-Mu, dan perbaiki ya Allah wilayah kaum muslimin, perbaiki negeri kami ini ya Allah, perbaiki negeri kami ini ya Allah, dan perbaiki umat di dalamnya ya Allah. Warhamhum washif ma hadza bihim, sayangi kami semua ya Allah, dan angkatlah segala belenggu dan kesulitan yang menimpa kami ya rahimal mustad'afin wa ya rahman ad-dunya wa rahimal akhirah. Irhamhum warhamna, Allahumma la tukhrijna min Ramadan illa wa anta radin 'anna ya Rabb. Jangan engkau keluarkan kami dari bulan Ramadan kecuali engkau telah ridha kepada kami ya Allah. Allahumma ja'al Ramadan hadza syahidan lana la 'alaina, jadikan Ramadan ini ya Allah memberikan keberkahan dan kebaikan bagi kami ya Allah, menjadi saksi yang meringankan dan memudahkan kami, bukan sebaliknya. Allahumma inna istabda'naka Ramadan fala taj'al akhir 'ahdina, kami titipkan kepadamu Ramadan ya Allah, jangan kau jadikan Ramadan ini adalah akhir dari kesempatan kami untuk beribadah di dalamnya. Wa'idhu 'alaina awaman 'adida wa la tukhrijna minhu illa maqbulin wa marhumin wa mahdudin min an-nar, jangan engkau keluarkan kami dari Ramadan kecuali engkau jadikan kami hamba-hamba yang diterima ibadahnya, diterima munajatnya, dirahmati dan dibebaskan dari api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya Rabbana ya Allah, inilah kami hamba-hambamu berkumpul di malam hari ini, meminta kepadamu, berharap kepadamu, bergantung kepadamu, ya Rabbana ya Allah. Yang kaya di antara kami dengan harta adalah miskin di hadapanmu ya Allah, fakir di hadapanmu ya Rabb. Yang kuat, yang sehat, yang perkasa di antara kami adalah lemah, tak berdaya di hadapanmu ya Allah. Lalu bagaimana bila kami adalah hamba-Mu yang fakir dengan sebenarnya, fakir harta, fakir amal, dan kami lemah dalam segala-galanya dengan segala kekurangan dan aib kami ya Allah. Apakah tidak cukup membuat kami sadar untuk datang bersimpuh meminta dan bergantung kepada-Mu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka inilah kami ya Rabbana ya Allah, datang ke dalam rumah-Mu, masuk bersimpuh meminta memohon kepada-Mu, merendahkan diri ya Rabb, dan menyadari keadaan kami di hadapan-Mu, agar Engkau memberikan kepada kami segala kebaikan dunia dan segala kebaikan akhirat, segala kebaikan agama kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kabulkanlah untuk kami hajat-hajat kami. Amin. Hajat-hajat kami, kabulkan untuk kami hajat-hajat kami, hajat dunia, hajat untuk agama kami, dan hajat untuk akhirat kami ya Rabbana.